kondisi lapangan juga cukup berat. Itu dirasakan oleh anak-anak yang mereka ngaku sendiri bahwa cukup berat sekali lapangannya. Jadi strateginya juga kita nggak bisa kita lihat, nggak jalan sama sekali. Sehingga saya tadi waktu babak kedua, saya menginstruksikan pemain untuk kita lebih banyak melempar bola itu ke sayap. Akan kita rencanakan nanti mungkin minggu depan. Dan minggu depan itu nanti kita akan tentukan apakah nanti kita yang kesana, apakah nanti kita mencari tim lain. Itu nanti masih dalam pembicaraan dengan pemain. Ada tambahan lagi, tambahan jadwal musim lagi atau masuk sama? Khususnya UE. Kita kan belum pernah UE. Oh. Bisa minta kepada manajemen terutama Pak Bambang supaya kita bisa bermain UE. Yang terbaik buat dua tim Jogja sama Cilacap. Karena tidak bisa main, kenangan tinggi juga air susah buat kita main sekali lagi. Dan ajak kalian subscribe ya.